Halo pemirsa Metro TV, gimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga baik-baik ada dan juga semangat seperti saya yang juga semangat untuk memberikan informasi kesehatan kepada Anda. Tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa Go Healthy, pasti Anda tahu dong kalau Go Healthy ini akan hadir setiap harinya menjumpai Anda dan kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang saat ini menderita stroke, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang yang terkena stroke memiliki peluang untuk bisa pulih. Contohnya adalah Bapak Gus Miral, beliau sudah terserang stroke sebanyak 2 kali. Tetapi dengan semangat juang yang tinggi, kini Pak Gus Miral sudah jauh lebih sehat, bahkan dirinya sudah berlari. Padahal dulu anggota tubuh bagian kirinya sempat lemah. Menurut Pak Gus, beliau terkena stroke karena hipertensi, kolesterol, dan juga gula darah yang sempat tak terkendali. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Gus Miral. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan 2 praktisi kesehatan sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Alhamdulillah, baik. Apa kabar Mbak Ai? Sehat. Dan di sampingnya ada Mbak Anita. Hai Mbak Anita. Halo Mbak Ai. Di sini ada Pak Gus Miral. Halo Pak Gus Miral. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Salam nah, sehat. Salam sehat. Pak Gus Miral ini lebih akrab kalau kita sapa dengan Pak Agus. Nah Pak Agus, boleh dong ceritain sama kita di sini. Ini saya sudah baca sedikit riwayat kesehatan dari Pak Agus. Pak Agus ini kabarnya dulunya adalah orang yang aktif berolahraga, benar? Basket, badminton, semua dilakukan dan tubuhnya pun profesional. Tapi ternyata setelah olahraga itu tinggalkan, berubah. Ini gimana ceritanya? Itu terjadi sekitar 2 tahun 2019 di November. Setelah sebulan dari kantor itu mengalami semacam tidak bisa bergerak. Okay. Tapi saya rasa itu rasakan jadi mimpi, tapi saya coba bergerak lagi juga nggak bisa bergerak. Akhirnya rupanya kaki tangan saya juga nggak bisa bergerak sama sekali. Okay. Nah, saya bilang sama istri, tapi kata istri omong nggak jelas. Nah akhirnya pakai bahasa isyarat aja bawa secepat mungkin ke rumah sakit. Oke. Okay. Tubuh Bapak mengalami obesitas, benar? Siap. Sempat di angka 120 sampai 230. Wow. Sebelumnya di angka berapa? Biasanya 63 sampai 65. 2 kali lipat. Itu yes. Karena jadi Bapak. Jadi setahun itu 10 kilo. Setahun 10 kilo. Ya ini pun karena tuntutan kerja. Karena tuntutan kita pulangnya kerja malam. Jadi habis makan langsung tidur. Jadi nggak ada kegiatan sama sekali, namanya udah habis makan kenyang tidurnya lelap. Kata dokter apa yang menyebabkan Bapak terkena serangan? Kalau analisa stroke? Waktu saya dengar dari pembicaraan, kan waktu itu kita kan nggak jelas omongan kita. Iya. Yeah. Itu tensinya 250. Wow, 250. Tinggi sekali, Pak. Saya juga kaget gitu. Tensi 250. Lalu kolesterol tinggi juga enggak? Katanya tinggi tapi enggak, yang dengar cuma tensi doang. Tensi, gula darah? Ya saya rasa dengan keberat badannya sudah yakin. Kata dokter saat itu ada penyumbatan atau di pecah? Penyumbatan di batok kepala bagian belakang. 10 hari itu udah sempat tidur aja enggak. Better sama sekali, nggak diboleh turun sama sekali. Dampak yang Bapak rasakan adalah kelumpuhan. Jadi ada kelemahan, ya, kelemahan di bagian salah satu sisi tubuh, yaitu bagian sisi sebelah kiri. Selama 10 hari Bapak terbaring, lalu segala sesuatunya dibantu oleh keluarga. Tapi Bapak ini terkena stroke tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali. Serangan yang kedua, ini selang berapa lama? Jarak 6 bulan, di April, itu bulan puasa. Saat kejadian itu, aneh, seluruh tubuh saya ditusuk duri, tusuk jarum semua. Jadi kejadiannya sekitar jam 3 malam, langsung dibawa ke rumah sakit malam gitu. Dan Bapak ini ditolong oleh keluarga yang saya yakin juga Bapak meyakini ini sangat membantu sekali Bapak. Dan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menolong gitu ya. Menolong suami tercinta atau ayah tercinta, saudara tercinta agar cepat pulih. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan untuk keluarga di rumah? Ucapan terima kasih untuk sang istri. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada istri, anak, saudara yang begitu tulus merawat saya. Karena waktu sakit kita nggak tahu apa-apa. Ya. Saya bilangin, kalau kita sakit itu tanggung jawab orang sehat. Jadi suatu itu berat sekali rasanya, udah gelap. Kalau kita sakit,
itu semua sudah sakit. Yeah. Istri sakit, anak sakit, saudara sakit. Yang ngerawat kita juga sakit. Yeah. Jadi saya berdoa, mudah-mudahan ini yang terakhir gitu. Itu aja doa saya. Amin. Saya bilang sama Tuhan, kalau seandainya saya bisa disembuhkan, tolong. Tapi kalau enggak, ya tolong. Sampai ke usia saya sampai di sini. Amin. Karena stroke ini saya enggak tega lihat orang stroke itu. Iya. Sakit-sakit. Saya tadi lihat bahwa apa yang dialami Bapak, apa yang disayangkan Bapak ini menjadi pelajaran buat kita semua ya pemirsa ya, bahwa memang penyakit stroke itu penyakit yang sangat tidak enak. Tidak hanya penderitanya saja yang sakit, tapi keluarga, ya, ya kemudian pekerjaan, ya kemudian semuanya. Dampaknya kemana-mana semuanya, Pak. Dok. Semuanya. Ya, jadi sekali lagi kalau saya boleh katakan bahwa sebenarnya penyakit stroke ini penyakit yang bisa dihindari, bisa dicegah. Ya. Ya. Asal kita bisa mengendalikan tekanan darah kita, asal kita bisa menjaga, mohon maaf, berat badan kita, kita bisa menjaga pola hidup kita, ya terutama maaf, Bapak merokok. Berapa rokok. Banyak Pak merokok Pak? Ya bisa 3 bungkus dulu satu hari. Sekarang? Sekarang berhenti total. Sudah alhamdulillah. Berhenti total. Berhenti ya total. Jadi itu hal-hal tersebut itu memang bisa kita lakukan, artinya sesuatu yang kita sebut bisa kita rubah. Ya. Ya, tapi saya menarik tadi kalau kita kembali ke cerita awal Bapak bahwa ini Bapak ini adalah seorang olahragawan tadinya ya. Dengan berat badan yang ideal. Nah, kemudian stop nih bagaimana nih Mbak Anita orang yang olahraga kemudian stop nih. Di sini kita belajar Pak, memang ternyata pola hidup yang sehat itu perlu dijaga. Ya, bahkan sebenarnya kalau ditinjau dari metabolisme kita. Orang yang dari dulunya rajin olahraga Pak. Bapak mungkin dulu bisa tergolong atlet, rutin olahraga. Tiba-tiba stop olahraga. Ya, ya ditambah dengan kebiasaan makan Bapak yang udah banyak dulu karena dibakar kalori gak ada masalah. Begitu berhenti semua, jadi numpuk semua dengan pola hidup tidak sehat lainnya. Bapak merokok dan segala macam. Itu tubuhnya akan jauh, lebih kacau, lebih ringsek, lebih lebih berantakan semua dibanding orang yang dari dulunya gak pernah olahraga. Oh. Bukan berarti kita jadi gak olahraga, Mbak Ai. Tapi kita bayangkan dulu saat Bapak olahraga dengan segala macam aktifnya, karena badan kita memang didesain untuk bergerak, badan Bapak ini kaya istilahnya, orang kaya. Mau oksigen gampang, aliran darah lancar, mau nutrisi semua nyampe ke otak, ke jantung. Okay? Begitu Bapak berhenti, jadi miskin badan Bapak. Dari sini kita belajar pola hidup yang sehat Bapak ini olahraga dulunya bisa juga hilang begitu saja, bahkan lebih parah. Dan menurut informasi yang kami terima, Bapak saat ini sudah menggunakan teknologi laser ya? Ya setelah dapat informasi dari teman, saya lihat juga di TV, di Metro juga sering lihat itu kan. Apa salahnya kita nyoba. Apa yang Bapak rasakan manfaatnya? Badan saya itu agak seger. Terus rasa ngantuk itu udah mulai berkurang. Jadi rasanya di badan itu kayaknya seger. Gak kayak biasa, kalau biasa kan mager gitu kan. Okay. Jadi udah menyatu dengan teknologi laser sama obat juga. Oke, saya pengen tahu deh, Bapak kan ada kelemahan sebelumnya ada di sebelah kiri. Kalau sekarang tangannya boleh diangkat? Oh, sudah bagus. Kaki? Wah. Jadi yang Bapak rasa-rasa dulu nggak enak, sekarang sudah tidak pernah muncul lagi setelah menggunakan teknologi laser. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pola tidur jauh lebih baik, jadi, badan lebih bugar. Jadi cenderung itu kita teratur, teratur dengan pola tidur, pola makan dan istirahat. Baik. Itu aja kuncinya. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan pasien stroke terbantu proses percepatan pemulihan. Nanti bagaimana caranya kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Kita lanjutkan lagi perbincangan kami terkait pasien stroke terbantu dengan menggunakan teknologi laser. Contohnya adalah narasumber kita hari ini, Bapak Agus. Beliau ini terkena serangan stroke sebanyak 2 kali. Dan sebelumnya, pada saat stroke yang pertama, ketahuan deh tuh. Ternyata semuanya tinggi. Hipertensi, tensinya tinggi, kolesterol juga tinggi, gula darah juga tinggi. Ini kenapa? Karena akibat pola hidup yang tidak baik. Karena Bapak mau sehat langsung merubah pola hidup jauh lebih sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Boleh ceritakan sama kami lagi apa yang Bapak rasakan manfaatnya setelah menggunakan teknologi laser? Banyak perubahan yang signifikan lah. Dengan arti kata dengan ada teknologi itu sangat membantu saya. Jadi di samping Bapak, untuk menggunakan obat juga. Jadi Bapak juga mengatakan atau mengakui stamina jauh lebih baik sekarang setelah menggunakan teknologi laser. Ya, karena bangun tidur juga lebih fit. Bahkan saya berani mereferensikan kepada teman-teman. Ada sekitar 15 orang udah pakai. Oh iya? Yes. Rata-rata teman-teman Bapak itu ada keluhan apa?
Ya ada stroke, ada untuk orang tuanya, ada memang terapi sehat aja. Oh, untuk sebagai bentuk pencegahan ya? Pencegahan, katanya orang bijak kan lebih baik menjaga daripada mengobati. Iya, benar. Ya. Saya boleh nggak tahu angka-angkanya? Kan tadi Bapak pada saat stroke yang pertama, tensinya sempat di angka 250. Ya. Benar? Tinggi ya. Sekali. Sekarang berapa? Kalau terakhir kemarin 130/90. 130/90. Lalu gula darah sempat di angka 400-an dulu ya? Bahkan sekarang lebih 500 juga. Bahkan 500. Wow. Sekarang berapa? Kemarin itu 182. Wow. Kalau lihat sepintas kita ketemu pertama dengan Pak Agus ya. Bapak ini masih punya PR nih Pak. Ya, PR yang saya lihat utama langsung sebelum saya tahu cerita Bapak adalah lingkar perut Bapak. Ya, ya, mohon maaf ya Pak ya, saya harus sebutkan itu. Tapi untuk pemirsa juga yang punya lingkar perut untuk laki-laki lebih dari 90, ya, untuk wanita lebih dari 80 cm, ini berisiko ya untuk terjadinya masalah pada kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darahnya. Ya, jadi kenapa? Karena kalau lingkar perut yang lebih itu di situ ada lemak visceral. Ya. Jadi orang bilang tuh organ-organ tubuhnya itu diliputin dengan lemak, membuat tadi sirkulasi darah akan menjadi terganggu, tekanan darah akan naik. Kemudian tadi ditambah juga Bapak dengan tadi kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Ya, hal-hal ini membuat metabolisme tubuh kita akan menjadi semakin terganggu. Ya, jadi memang utamanya kita coba turunkan berat badan. Kalau bisa mendekati berat badan ideal, lakukan olahraga, lakukan pola makan yang dengan gizi seimbang. Ya, kemudian tidur yang cukup, kemudian juga memanage stres. Ya, jadi empat pilar ini memang harus dilakukan bersama-sama. Nah, ditambah juga dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini juga akan bisa membantu metabolisme tubuh kita. Orang dengan makan yang banyak kan memasukkan gula, memasukkan lemak, kolesterol. Nah, ini kalau berada dalam pembuluh darah kita tidak akan bisa dirubah menjadi energi kalau sel tubuh kita tidak bekerja dengan baik. Nah, supaya sel tubuh kita bekerja dengan baik, maka bisa dibantu dengan teknologi laser. Ya, metabolisme tubuh akan menurun dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan faktor usia, dengan polusi udara, kemudian tambah tadi Bapak merokok dan segala macam. Ini akan mengganggu kerja dari sel tubuh kita. Nah, teknologi laser akan mengoptimalkan lagi kerja dari sel tubuh kita supaya dia bisa memanfaatkan gula yang ada, kolesterol yang ada, dirubah menjadi energi, dibakar menjadi energi. Sehingga Bapak akan menjadi lebih berenergi, kadar gula darahnya bisa terkendali, kadar kolesterolnya bisa terkendali. Kalau dari aku, yang Bapak mesti kembalikan PR adalah olahraga lagi. Yeah. Bapak aktif sudah pernah lagi tahu dulu bagaimana enaknya punya badan atletis? Bagaimana enaknya Bapak rutin olahraga? Jadi Bapak sebaiknya kembali lagi olahraga, tetapi mohon maaf, gak bisa berasa seperti langsung kayak bisa dulu lagi. Yeah. Yang saat berat Bapak 68 kilo. Ya, sekarang, ya kaki udah pasti. Bapak sekarang boleh tahu beratnya berapa? Tadi saya timbang 94. 94, oh, itu sudah jauh lebih banyak daripada dua kali lipatnya. Masa ya, Pak? Punya target 80 lah. Target 80, bagus sekali Pak. Oke, jadi Bapak mesti mulai dari pelan-pelan. Ya, naiknya pelan-pelan. Kalau dulu Bapak bisa main basket, main badminton, itu intensitas tinggi semua. Yeah. Intensitas tinggi dan high impact ke lutut. Yeah. Yeah. Bapak sekarang bisa mulai dari jalan santai. Bapak bilang jalan di kolam berenang itu udah paling oke. Okay. Yeah. Karena tekanan ke lutut tidak terlalu tinggi, karena kebawa daya angkat ke atas oleh air. Nah, itu boleh tuh Pak. Yeah. Untuk membakar lemak minimal sebenarnya 40 menit. Tapi kalau Bapak belum sempat, boleh dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai minimal 40 menit sehari sampai 60 menit. Okay. Nah, dan Bapak juga mesti ingat teknologi laser yang Bapak gunakan, itu juga bisa membantu membuat aliran darah Bapak menjadi lancar, sirkulasinya. Yeah. Seperti saat olahraga dibantu laser, otomatis udah makin bagus lagi Pak. Selain tadi semuanya sudah mulai terkendali, hipertensi, gula darah, kolesterol juga sudah mulai terkendali, stamina Bapak juga meningkat. Amarah juga. Amarah juga, ya. Itu jadi, sekarang itu saya smile aja apapun kan saya tawa aja senyum aja. Lebih bisa santai ya Pak. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi nih terkait amarah. Biasanya kalau penderita stroke itu emosinya tidak beraturan, tidak teratur. Jadi tapi sekarang Bapak sudah mulai jadi bisa mengendalikannya. Jauh saya lebih sabar. Oke, baiklah kita ulas lebih dalam lagi terkait penyembuhan pasien stroke dengan menggunakan teknologi laser jauh jadi lebih cepat lagi tetapi sesaat lagi. Dan saya mau ingetin lagi bagi pemirsa yang punya keluhan yang sama seperti Pak Agus, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, yuk kita atasi masalahnya sekarang juga dan cegah komplikasinya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Silakan Anda menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa,
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk kita lanjutin lagi yang ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini, penyintas stroke Bapak Agus yang saat ini jauh lebih baik keadaannya, padahal beliau sudah terkena serangan stroke sebanyak 2 kali. Tapi setelah menggunakan teknologi laser ditambah dengan pola makan, lalu juga olahraga juga sekarang mulai diaktifkan kembali, keadaannya lebih sehat. Ditambah dengan penggunaan teknologi laser. Semua aman terkendali ya Pak ya? Aman. Tensi terkendali, kolesterol terkendali, lalu juga diabetes juga terkendali. Nah, Bapak mengatakan, ini kalau misalnya penderita stroke itu tekanan emosian ya. Gak kekontrol gitu ya Pak ya. Karena suka marah-marah. Pas waktu saya ngalamin itu, apa yang saya bicarakan kan perasaan di otak saya itu udah bicaranya ngomong. Gini. Tapi orang gak nyambung gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang emosi udah kebawa langsung jadinya. Udah kita ngomong tapi gak diperhatiin. Akhirnya malah tadi dia dicuekin. Padahal dia Miss. Iya. Memang secara umum ini orang-orang yang mempunyai kekacauan metabolik kayak Bapak sampai menyebabkan stroke. Itu berada dalam lingkaran setan. Ya. Bapak stroke dari hipertensi. Orang kalau tensinya tinggi itu bawaannya pengen marah-marah. Karena memang pembuluh darah kalau tensi tinggi itu kayak selang ditutup setengah. Kan tekanannya tinggi, kenceng, aliran darahnya sedikit. Nggak sampai ke otak, kurang oksigen, itu bawaannya pengen marah-marah. Saat marah, tensi makin tinggi. Dia tensi tinggi, maunya marah lagi terus lingkaran setan seperti itu. Itu semua keadaan lingkaran setan akibat pola hidup Bapak yang udah nggak sehat. Ya dalam waktu berangsur-angsur tuh Bapak dulunya bagus tiba-tiba turun pelan-pelan tanpa Bapak sadari. Ya jadi itu yang bisa kita sebut sebagai silent killer, pembunuh pelan-pelan. Ini soal emosional itu cuma satu dari bagian besar lingkaran setan itu, dan Bapak sangat beruntung di bagian itu Bapak mendapat keluarga yang sangat sayang sama Bapak dan bisa mengerti. Nah teknologi laser ini Pak yang Bapak pakai ini itu juga sangat berperan di sana. Jadi laser ini punya 3 sinar Pak. Yang pertama laser merah, yang kedua sinar biru dan sinar kuning. Laser merah ini akan meningkatkan produksi zat namanya nitrate oxide Pak, NO. Sehingga bisa membuat aliran darah Bapak ke seluruh tubuh jadi lancar. Nggak setinggi itu tekanannya, otomatis emosional Bapak juga bisa berkurang. Nah, untuk yang kedua sinar biru. Sinar biru ini menambah lagi produksi yang tadi. Kalau tadi yang laser merah memproduksi, dia meningkatkan produksinya. Dan ada juga anti radang sehingga Bapak penyakitnya bisa berkurang. Rasa sakit di badannya bisa lebih nyaman. Dan yang terakhir adalah sinar kuning. Ini akan bisa membuat Bapak tidur lebih baik. Karena dia memproduksi hormon tidur namanya melatonin. Sehingga tidur lebih berkualitas, Bapak jadi lebih bertenaga. Itu kan yang Bapak rasakan sekarang ya Pak. Jadi lebih bugar, lebih segar. Akibat teknologi laser tadi juga membantu. Untuk lebih mengoptimalkan lagi, ya tadi Bapak juga sudah pakai itu sinar teknologi laser bisa dipakai di hidung. Ya dimasukkan ke rongga hidung, kemudian juga bisa dimasukkan ke telinga. Ya, jadi ini adalah untuk menjaga agar sirkulasi darah, kualitas pembuluh darah di otak ini akan terjaga dengan baik. Ya, dengan itu maka kita harapkan nih Bapak akan tekanan darahnya bisa terkendali, kadar gula darahnya bisa terkendali, kadar kolesterolnya juga bisa terkendali. Kemudian harapannya tidak terjadi komplikasi berikutnya. Tidak ada lagi stop sampai tidak sini stop aja sampai ya. Jadi nggak boleh lagi ya Pak. Jadi harus sehat seperti sekarang, gunakan teknologi laser secara rutin. Tapi sekarang gini, manfaat dari olahraga itu kan penting. Cuman terkadang untuk pasien stroke itu mereka ada keterbatasan dalam bergerak. Gimana mau bergerak? Kadang-kadang kan memang ada kelemahan. Ini ada saran mungkin Mbak Anita? Iya betul. Untuk pasien-pasien yang mengidap stroke bisa kita gunakan teknologi namanya NMES. Nah jadi NMES ini Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu adalah stimulasi elektrik. Ya jadi diantarkan listriknya kepada saraf dan otot untuk dia bisa digerakkan secara pasif. Baik. Jadi otot kita ini bisa bergerak secara aktif, kita gerakan sendiri, atau secara pasif digerakkan oleh stimulasi atau rangsangan. Nah harapannya dengan seperti itu bisa kembali tuh fungsi geraknya, karena dengan dia digerakkan otot ini jadi okay, ini saya ada stimulus di sini, saya bisa bergerak dan dia akan menimbulkan rangsang juga ke otak untuk ini saya mesti gerakan lagi. Mengingatkan kembali. Betul, mengingatkan kembali bagaimana otot bisa bergerak, karena saat stroke ini sarafnya terganggu, lama-lama ototnya juga jadi kecil sehingga fungsinya juga bisa terganggu. Diharapkan NMES ini bisa mengoptimalkan kembali fungsi gerak. Jadi teknologi NMES ini dapat mempercepat penyembuhan bagi mereka penderita stroke, tapi juga bisa untuk pencegahan bagi mereka yang kurang olahraga. Betul, ya. Itu kita olahraganya kita tambahkan dari NMES. Jangan lupa juga nutrisi untuk
untuk otak, dan otot juga mesti dijaga dari pola makan, protein, vitamin-vitamin untuk saraf otak itu perlu juga untuk membantu kembalinya fungsi gerak pada pasien stroke ini. Nah, oke, baiklah. Jadi pembuluh darah dan juga kualitas darah kita diperbaiki dengan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES untuk apa ya, mempertahankan volume ya, massa otot sekali, dan juga saraf dalam tubuh kita. Baiklah, selain Pak Agus yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, sekarang kesehatannya meningkat gitu ya, ada juga masyarakat di luar sana juga terbantu kesehatannya setelah menggunakan alat kesehatan teknologi laser ini. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita, itu laser menghambat untuk serangan berikutnya, saya gunakan. Nyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya, hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi saya telah membantu saya. Baiklah Pak Agus, sebelum kita berpisah saat ini gitu, saya pengen tahu dari perbincangan ini gitu ya, apa yang Bapak dapatkan? Yang pertama sekali itu asas manfaat dari teknologi laser, mm-hmm. itu memang tidak bisa dipungkiri. Yeah. Dengan telah memakai teknologi laser, saya dan keluarga saya juga merasakan akibat yang ditimbulkan dari teknologi laser. Dengan menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, menjaga pola makan, dan olahraga yang cukup, baik, itu akan menjadi kita tetap sehat. Baiklah, terima kasih Mbak Anita, sama-sama, terima kasih Mas Boy Abidin, terima kasih Bapak Agus, sehat terus, tetap semangat. Semangat. Salam untuk keluarga di rumah. Pemirsa, bagi Anda yang punya keluhan kesehatan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, ayo kita atasi masalahnya sekarang dan cegah komplikasinya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi tersebut? Simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Nah, ini Mas Panji, sering juga kita bahasnya di Go Healthy ya. Yep. Seperti ceritanya Pak Agus maupun juga beberapa teman-teman yang sering hadir di sini juga. Yep. Bahwa yang namanya stroke itu bisa berulang. Betul. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Ya, makanya sebenarnya kita juga harus melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga kesehatan kita. Seperti yang Pak Agus lakukan. Dia merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga memanfaatkan teknologi laser. Dan yang memanfaatkan teknologi laser ini tidak hanya Pak Agus aja loh. Tapi juga istrinya juga sekarang pakai, anak-anaknya juga. Yang berarti bahwa satu keluarga itu bisa menerima manfaat kebaikan dari teknologi ini. Yes, dan indahnya lagi kita bisa menggunakan teknologi laser dari Gogomol. Ini yang paling harus. Dokter laser dari Gogomol. Supaya kita bisa merasakan manfaat optimal dari teknologi laser. Tapi kan harus detail juga ya. Ya tahu izinnya. Nah, tahu after sales-nya. Nah, memang Mbak Tantri. Karena yang kalau kita memilih alat kesehatan, checklist pertama kali itu harus adalah apakah alat kesehatan tersebut memiliki nomor izin edar dari pemerintah atau tidak. Iya. Ada nomor AKL-nya enggak? Karena itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita memilih alat kesehatan, kita pasti ingin yang bermanfaat untuk kesehatan kita dan juga keluarga kan? Iya. Dan untuk kita memiliki nomor izin edar, itu kan enggak mudah loh Mbak Tantri. Ada berkas-berkas dokumen ya yang harus dimasukkan. Ada sertifikat-sertifikat produk yang memang harus kita submit. Karena kan memang tujuannya adalah untuk membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat mengenai jaminan mutu dan juga manfaat serta keamanan penggunaan. Mm-hmm. Termasuk juga tadi checklist yang kedua, after sales. Setuju banget Mbak Tantri. After sales harus menjadi poin checklist yang kedua. Sama seperti kalau dokter laser sudah memiliki pasti garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun nih. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Jadi kita bisa menggunakan alat kesehatan ini dalam jangka waktu yang panjang. Ini banyak pemirsa yang udah nunggu-nunggu loh Mas Panji. Kemana sih sebetulnya aku bisa menghubungi kalau aku mau dokter laser ada di rumah aku gitu. Jadi buat kita yang menunggu-nunggu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser dari dokter laser, caranya mudah sekali. Kita tinggal ambil handphone kita, terus kemudian kita bisa hubungi nomor teleponnya atau mau chat dulu juga boleh. Supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan juga kita bisa konsultasi nih bagaimana manfaat dari dokter laser ini terkait dengan kebutuhan kita. Makanya pemirsa segera hubungi ya untuk bisa menerima manfaat terbaik untuk investasi kesehatan Anda dan juga keluarga Anda.